Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ojek Gaming. Dan kali ini teman-teman, saya mau share bagaimana tips untuk jadi top lokal teman-teman. Nah, di sini saya pakai Hayabusa ya teman-teman. Dan tipsnya adalah kalian belajar main Hayabusa teman-teman. Kenapa? Karena hero ini jarang ada yang make. Jadi saya baru make beberapa kali dan langsung masuk top lokal teman-teman. Nah, Hayabusa ini sekarang update-annya itu lagi di buff teman-teman. Makanya enak banget nih pakai Hayabusa, dan orang-orang tuh masih belum ada yang pakai gitu loh. Masih jarang banget ada yang nge-pick Hayabusa. Nah, jadi kalian kalau misalkan masih epic atau legend atau mythic juga, ini enak banget sih untuk dipakai. Nah, di sini seperti biasa ambil buff dulu. Tapi nggak dapet guys, nggak apa-apa. Kenapa nggak pakai retri guys? Karena retrinya itu buat kelomang. Nah, di sini saya coba kelomang dulu. Nah, di sini saya coba kelomang ya. Tapi rame banget nih. Apa saya dapat? Nah, saya dapat guys. Tapi hampir mati. Nah, di sini saya recall dulu ya, karena nggak bakal kuat kalau mau ngebuff juga. Mati nanti adanya. Nah, jadi di sini mumpung ada minion, kita clear lane dulu. Ada satu gelombang lagi, kita bersihin dulu baru buff guys dari sini. Tapi kayaknya buffnya udah diambil ya guys. Gak apa-apa, yang penting kita dapat kelomang. Saya coba cek lagi kelomang yang di atas ya guys. Nah, dan ternyata masih ada nih. Kalau masih ada, kita langsung sikat aja guys. Nah, di sini saya lihat ada Martis, tapi saya cepet-cepet buat ngeretri, tapi salah retri guys. Kesalahan saya itu guys. Nah, di sini saya mau ngekill tapi ada Harley guys. Adanya saya mati, ntar malah mukil ntar jadinya. Sebenernya saya rugi banget ini guys, gak dapet komang. Cuma disampah doang sama Martisnya, tapi ya udahlah. Kita coba cari duit lagi di tengah. Kita lihat Natalianya sekarat. Nah, tapi kita malah kena jebakan ini. Di sini saya mainnya harus hati-hati guys. Nah, dan buffnya udah keluar. Kita coba bantu, tapi harinya kabur. Nah, dan di sini kita pakai retri aja guys, karena udah nggak ada kelomangnya. Nice, kita dapat buff. Kita clear lane dulu, habis itu baru kita bantu ngegeng guys. Nah, di sini saya lihat musuhnya mau bantu tapi nggak dapat. Nah, kita coba buat ngekill. Semoga kita dapat. Nice, kita dapat tapi bayangannya udah habis guys. Hampir mati itu kalau misalkan masih di dalam tower. Nah, di sini saya mau clear dulu sebelum roaming, karena di atas bawah juga tadi nggak ada perang ya guys. Jadi kita clear lane dulu. Di sini saya coba curi-curi guys, mumpung lagi kosong ya. Kita harus cepet-cepet nyuri supaya goldnya juga lebih banyak dari tim musuh. Nah, tapi ternyata di lane bawah itu kita kalah guys, tim kita terbully. Nah, di sini saya coba sabar dulu. Kita clear aja dulu ya guys. Nah, di sini saya coba buat ngegeng bawah. Dan saya ngeliat Leomortnya udah sekarat.
Nah, sayangnya dia pakai gituan guys, pakai Aegis guys. Nah, Aegis itu salah satu counter buat Hayabusa juga sih. Nah, di sini kita clear lagi, clear tengah. Nah, Natalie udah maju. Saya nggak ngeliat tadi di map ada Natalie. Kalau saya lihat saya udah pasti maju dari tadi. Nah, di sini saya kayaknya kena kill guys. Nah, tapi tidak jadi guys. Kenapa? Karena kita pakai ultinya tepat guys. Nah, tapi kesini-sini mati juga. Jadi kalau di ulti sama Harley, kalau bisa pas mau meledak itu kita pakai Shadow Kiro guys, pakai ultinya Hayabusa. Jadi ledakannya itu nggak kena guys. Itu salah satu trik juga kalau misalkan Hayabusa lawan Harley guys. Jadi main pinter-pinteran aja sih sebenarnya. Nah, di sini saya hidup, saya coba ambil buff lagi, kayaknya sempat. Kita sampahin aja guys scope-nya. Di sini kayaknya saya dapat. Nah, alhamdulillah dapat. Nah, kita coba kelombang dulu nih guys. Tapi kita coba bantu teman kita dulu ya. Kayaknya di sini dapat sih Natalie-nya. Nice. Natalie dapat, terus kita serang Harley-nya. Nice, dapat lagi. Nah, saya beli sepatunya yang biru guys, supaya larinya itu kencang. Nah, di sini kita coba buat ngegeng MM-nya ya. Nah, di sini kita coba pukulin aja. Ultinya masih belum siap. Nice, Natalie-nya dapat kill guys. Di sini kita coba clear lane, abis itu ambil kelomang dulu guys, biar cepat kaya. Wah, ternyata udah gak ada. Kirain masih ada guys. Nah, ternyata ada guys. Gak sengaja itu, saya balik ke situ tiba-tiba ada guys. Emang rezeki itu gak kemana guys. Nah, di sini kita coba jungling lagi supaya cepat kaya ya guys. Nah, di sini saya mau coba kill Selena-nya, tapi malah kena jebakan guys. Nah, tapi di sini saya udah punya bloodlust ya, jadi sekali skill satu itu darah jadi banyak banget guys tambahnya. Nah, di sini saya berkena guys. Nah, sayangnya dia pakai Aegis. Aegis itu jadi benar-benar counter sih buat ultinya Hayabusa ya. Ini sayang banget nggak dapat kill, padahal tinggal sedikit lagi. Tapi nggak apa-apa, nggak usah mungkin saya Natalie-nya kayaknya dapat kill ya. Nice. Nah, kita coba bantu ambil curi buff dulu. Nah, di sini Harley kita tungguin dulu guys. Dan ultimate saya udah siap lagi, jadi kita dapat kill. Nah, di sini saya udah nggak ada ulti, harus hati-hati mainnya. Nah, di sini kita mati guys. Dan saya hampir mati itu loh. Dia nggak sempat pencet ulti kayaknya. Nah, di sini saya buff dulu guys. Nah, saya upgrade ke level 3 supaya kita dapat damage tambahan ya guys, sama physical penetration. Jadi kalau kita nyerang tank itu armornya itu nggak guna guys. Armor tanknya itu nggak guna. Nanti kalau udah late game baru kita jual, kita ganti lagi itemnya. Nah, di sini kalau jadi Hayabusa kita kalau bisa curi-curi aja guys. Kita curi terus apa aja yang kita curiin guys. Nah, di sini saya salah jalan. Salah ini ya, ini kesalahan nih. Main Hayabusa itu harus lihat-lihat map juga guys. Karena salah naruh bayangan itu udah nggak bisa kemana-mana lagi guys. Nah, di sini kita mati, tapi tim kita mau bantuin malah rata sama Leomord guys. Leomord ini masih OP sih sampai sekarang.
di sini kita udah hidup lagi guys. Kita coba ambil buff dulu. Kita farming terus sampai kaya. Nah, Natalia yang mau nyampa guys, dia pakai ulti. Tapi untungnya saya yang dapat last hit. Nah, di sini retri saya simpen dulu buat Komang, takutnya ada yang mau ngerebut. Nice, retri belum saya pakai. Kita clear lane dulu. Nah, di sini ada Martis guys. Martisnya sakit banget asli. Nah, di sini saya coba kill dan udah sakit banget guys. Hayabusa lawan Martis itu Hayabusa guys yang ternyata. Apalagi kita udah upgrade item jungle-nya sampai level 3 itu udah. Kalau misalkan musuh pakai armor tuh udah nggak berasa guys armornya. Tembus armornya itu. Nah, di sini saya lihat tengahnya kosong. Saya coba push dulu, ultimate udah siap. Nah, di sini salah gerak kayaknya saya. Tapi untungnya ada temen saya. Selamat jadinya guys. Nah, di sini saya ngelihat ada Harley di bawah ya, saya coba buat bantu Natalia. Di sini saya sambil nunggu ultimate saya ada lagi. Kita coba farming dulu. Kalau udah farming kita clear lane lagi. Jadi saya coba serang lord ya guys, karena saya ngelihat musuhnya pada defense semua jauh, jadi kayak kesempatan. Nah, tapi di sini ada Martis guys, sayangnya guys, jangan ambil resiko guys, berbahaya. Di sini kita coba kill Martis aja guys, karena tadi juga Martis itu udah lembek banget guys. Nah, di sini Natalia bantu. Nah, kita coba pukul Natalia dapat kill. Kita coba push turret atasnya ini guys, karena saya lihat mereka lagi pada defense di tengah. Kita coba push dulu yang sebelah sini. Nah, di sini minionnya kurang guys, kita tunggu dulu. Nah, di sini saya lihat dia sendiri guys loncat ke depan, jadi itu otomatis guys, pasti guys marksman atau assassin lain itu otomatis guys, sama Hayabusa sama mage juga gitu guys. Jadi enak Hayabusa tuh kalau one on one itu kuat banget guys. Nah, di sini kita coba lord, tapi sayangnya tim kita kalah fight ya guys, jadi kita pulang dulu. Nah, di sini saya ngeliat Leo Morte, aduh kesalahan saya itu guys. Nah, di sini saya coba buat curi lordnya, sayangnya saya udah shadow kiru dan gagal guys nampaknya guys. Nah, di sini Moskovnya mau ngeratain guys dan dapet lord. Nice banget nih teman saya ini. Nah, di sini Moskovnya masih ngejar-ngejar Harley guys, udah low banget Harley-nya. Aduh, sayangnya dia hilang guys, Harley-nya kabur guys, berhasil kabur dia. Ini kita masih mati guys, sedangkan lordnya udah maju, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semoga lordnya bisa ngebantu kita menang ya guys. Nah, dan di sini lordnya udah dapet turret tengah dan lordnya masih ada, kita coba bantu. Nah, Martisnya offside guys, saya lihat di sini dan dia mati, nice. Tapi lordnya juga udah nggak ada guys. Nah, di sini kita coba ngerusuh-rusuh aja guys. Dan saya bingung guys, ini saya di tengah-tengah nggak jelas ngapain. Tapi kita dapat kill. Coba kita clear dulu minionnya. Nah, Harley-nya udah pakai ulti, kita coba masuk. Apakah menang? Leo Morte sakit banget guys.
Nah, tapi kita menang guys akhirnya. Alhamdulillah. Nice, menang guys. Dan bisa kalian lihat di sebelah kiri